Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'a fi ulmi fi darini amin. Wa yukhazu minhu aidan. Dan diambil pula darinya. Darinya dari makna yang kedua yaitu iftikaru kulima siwahu ilahi ta'ala, butuh setiap apa yang selain Allah kepada Allah ta'ala. Ya, wa yukhazu minhu aidan ala ta'sira li syai'in, bahwa tidak memberikan pengaruh ia li syai'in bagi sesuatu minal kainati, daripada segala yang ada. Maksudnya yang ada ini alam. Fi asarin ma, pada ya, beri pada pengaruh apapun. Jadi enggak ada berikan pengaruh apapun daripada segala alam semesta. Wa illa, dan jika enggak, kalau memberikan pengaruh, lazima, maka lazimlah ayastagniya zalikal asar, bahwa terkaya oleh demikian itu asar, ya, pengaruh an maulana, daripada Tuhan kita jalla wa azza. Kaifa, bagaimana? Wa huwa allazi yaftakiru, padahal dialah yang butuh ilahi kepadanya kullu ma siwahu, oleh setiap apa yang selainnya. Butuh apa yang selain Allah, butuh kepada Allah. Umuman, secara umum, wa ala kulli halin, dan atas setiap keadaan. Haza in qaddarta, ini jika engkau takdirkan, anna syai'an, bahwa sesuatu, minal kainati, daripada segala yang ada, alam semesta, yu'asiru, itu memberikan pengaruh. Mitobih, dengan tabiatnya. Wa amma in qadartahu, dan adapun jika engkau takdirkan, engkau ya kira-kirakan dia muasiran, memberikan pengaruh, bi kuwatin, dengan kekuatan, tadi dengan tabiatnya, dengan kekuatan, ja'alahu Allah ta'ala fi, yang telah Allah jadikan kekuatan padanya, kama yaz'um kasirun, sebagaimana menyangka, sebagaimana menyangka ya akan dia oleh banyak daripada minal jahalati, orang bodoh. Fazalika muhalun aidan, maka demikian itu mustahil juga. Kenapa? Li'annahu yasiru ina izin, karena bahwasannya dia itu ketika itu maulana, Tuhan kita jalla wa azza, muftakiran, kalau gitu butuh dong fi ijadi ba'dil af'ali, di dalam menjadikan sebagian perbuatan-perbuatan ila wasitatin, kepada perantara. Wa dzalika batilun, itu batil. Innama, hanya sanya arabta, engkau ketahui min ujub istighna'ihi jalla wa azza an kulli ma siwahu, daripada wajib butuhnya, wajib terkayanya Allah azza wa jalla, wajib terkaya, enggak butuh berarti, jalla wa azza Allah, dari setiap an kulli ma siwahu, dari setiap sesuatu selain Allah. Jadi Allah enggak ada butuh dengan apapun, kita yang butuh. La syakka, tidaklah ragu, annahu, bahwasannya
lau kharaja, jikalau keluar an kudrati ta'ala daripada kuasa Allah ta'ala, mungkinun ma, oleh suatu yang mungkin keluar dari kuasa Allah, lam yakun dzalikal mumkinu muktakiran, tidaklah, tidak adalah demikian itu yang mungkin itu. Butuh ilahi kepada Allah Ta'ala, goyatal ibtikari, puncaknya kebutuhan. Bal bahkan inama nyasanya abtakiru, dia butuh ilaman aujadahu, kepada orang yang menjadikan dia. Kaifa, bagaimana? Bagaimana masih bisa begitu? Wa kullu ma siwahum takirun ilaih. Bagaimana? Padahal setiap sesuatu selain Allah itu butuh ilahi kepada Allah Ta'ala. Ya, butuh. Goyatal ibtikar, dengan puncaknya butuh. Wabihaza, dengan ini, ya betul mazhabul qadariyah, batal mazhab qadariyah. Al-qa'ilina, yang mengatakan bita'siri kudratil hadisati, dengan memberikan pengaruh kuasa yang baru. Kita ini namanya kuasa yang baru, baru datang. Jadi dibilang kita ini bisa memberikan pengaruh kekuatan kita. Ya, kita ini memberikan pengaruh. Mau kaya, ya bekerja. Jadi dibilang bekerja itu dapat menjadi kaya. Itu kata orang Qadariyah. Berobat kalau sakit, dibilang sakit, dibilang berobat itu bisa menjadi sembuh. Padahal banyak orang berobat kagak sembuh. Banyak kayak begitu. Banyak orang kerja tapi nggak kaya-kaya. Banyak yang begitu. Banyak. Tapi jangan kamu katakan kemudian gua gak kaya aja deh. Bukan begitu pengertiannya. Ya. Ya. Tetap kita usaha, bahkan wajib kita usaha. Begitu pula berobat. Ya, berobat, tapi ingat, yang memberikan pengaruh bukan obat, bukan kerja, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Kalau mau pintar, belajar. Padahal banyak orang pintar yang orang belajar kagak. Iya, pintar-pintar ada yang. Jadi mau nyusul temennya ranking satu, bagaimana supaya ranking satu? Sama seperti temannya, tapi enggak sampai-sampai. Iya. Tapi bukan pengertiannya kalau begitu gua enggak belajar dah, kalau mau pintar-pintar aja, bodoh-bodoh aja. Bukan begitu. Wajib kita belajar. Karena kita enggak tahu takdir kita di mana. Wajib kita belajar. Lagian orang ranking satu belum tentu ketika di masyarakat nanti itu dia ya berkah ilmunya, belum tentu. Boleh jadi yang di bawah nilainya itu yang berkah. Karena yang dicari keberkahan dia, dia belajar bukan hanya mencari nilai yang tinggi, dia cari keberkahan. Itu banyak yang kayak begitu orang. Karena bukan itu yang dicari. Tapi ketika di masyarakat, dia lebih tinggi. Saya punya teman, rankingnya satu. Tapi sekarang jadi apaan? Jadi kurir pengantar barang. Padahal ranking satu. Tapi bukan berarti pengertiannya kamu. Kalau gitu gue simpan ranking satu. Yang penting gue berkah. Berkah dari mana ente? Udah ngaku berkah aja. Inti aja males jadi orang.
Ente mah ya, ya jangan, ya jangan begitu juga kamu. Iya. Artinya apa nih? Walau kita ranking satu, jangan sombong, jangan hanya ilmu, tapi juga kita ngamalin ilmu. Oh, apalagi udah ranking satu tapi pengamal ilmu. Masya Allah. Luar biasa, berkah ilmunya tuh. Ini udah kagak dapat ranking atau rankingnya di bawah, males, sombong, ya, kurang adab, ya mana mau barokah. Jadi yang ideal mana? Ranking satu, pengamal ilmu, dan beradab. Ini dia, ideal ya. Ya saya juga bukan ranking, saya nggak ranking satu. Saya 10 besar, 6 nilai saya, apa rankingnya 6, 7. Tapi mereka kalau ya alhamdulillah kalau masa baca kitab datangnya sama kita ini. Jadi nggak begitu ya, nggak begitu. Jadi yang dicari itu bukan hanya pinter, tapi bukan berarti kita kemudian ya kita santai-santai, bukan begitu. Jadi jangan sampai salah paham yang tauhid itu ya. Yang bagus, yang pinter, lalu dia berakhlak, beradab. Jadi mazhab Qadariyah mengatakan itu. Ya bi taksiril qudratil hadisati, dengan memberikan pengaruh kuasa yang baru, yang baru, yang baru fil af'al ikhtiyariyati, pada segala perbuatan-perbuatan ikhtiyariyah mubasyaratan au tawalludan, langsung atau terlahir. Ya jadi perbuatan, pada perbuatan yang ikhtiar ya, ya perbuatan ikhtiar, perbuatan ikhtiar, gerak-gerak tangan bawah ini ikhtiar. Ini. Bergerak tangan ikhtiar. Mau jalan ke sono, mau jalan ke sini ikhtiar. Cari ya, bekerja, cari uang ikhtiar. Kata mereka itu perbuatan ikhtiar, cari uang itu bisa membuat kaya. Kata orang Qadariyah sama orang Mu'tazilah. Itu ikhtiar. Tapi banyak orang kerja tapi nggak kaya-kaya. Banyak begitu. Ya, kerjanya apa? Di supermarket terus dari muda sampai tua. Sama kiai malah banyak kan duitnya kira-kira. Mana barokahan bahkan kiai mau cari yang mana kira-kira, yang mau berkah, yang berkah apa yang mana? Begitu ya. Tapi jangan sampai kamu jadi kiai lantaran pengen nyari duit, jangan. Cari pengen barokah supaya hidupnya berkah, mencari ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama. Waya betulu, dan batalah mazhabul falasifati, mazhab filsafat Al-Qa'ilin yang mengatakan bisa bitasir al-aflaki wal ilali, dengan memberi pengaruhnya segala ya alam semesta juga nih ya, dan ilat-ilat. Wa yabtulu mazhabul taba'iina, dan batal juga ya mazhab tabiat al-qailina yang mengatakan ya, at-taba'iina al-qailina yang mengatakan bi tasiri taba'i wal amzijati wa ghairihima, dengan memberikan pengaruh segala tabiat ya, amzijat sama nih atau tafsir, dan selain keduanya
kakauni toba'i seperti keadaan to'ami, kakauni to'ami makanan ya. Seperti keadaan makanan yasba'u memberikan kenyang ya. Mengenyangkan. Padahal banyak enggak orang makan tapi enggak kenyang-kenyang. Banyak kan. Gue padahal udah makan, nah masih lapar aja, iya. Menandakan bahwasannya itu tidak memberikan pengaruh, yang memberikan pengaruh Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'u ya. Yarwa ya. Jadi rawi, rawiya yarwa riyan. Rawiya yarwa riyan, masdarnya riyan. Ya. Riyan. Riyan dari sini namanya ya. Rawiya yarwa riyan. Puas maknanya. Kalau rawa yarwi riwayatan. Itu kamu kalau ngelihat kamus begitu. Perhatiin. Ya, karena masdar itu sama'i atau sima'i. Enggak boleh dikias. Dan kita harus mengetahui fi'il madi, fi'il mudhari, rofa' nasab apa enggak. Itu enggak boleh tebak-tebakan. Harus dilihat di kamus. Yarwa, wal ma'u yarwa. Air itu puas. Kita kalau minum puas. Tahwan naru tahruku. Api membakar. Wana uzali keadaan semacam itu. Padahal ada enggak orang dibakar enggak kebakar? Ada Nabi Ibrahim alaihissalam enggak kebakar. Sama ini pisau memotong, ada enggak orang dipotong kagak kepotong? Ada, itu debus itu. Iya. Enggak kepotong, dipotong. Walaupun dipakai bantuan jin. Wahum fi'tiqadihim. Sampai sini dulu ya. Wallahu a'lam.